Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam ceria kepada semua yang sedang menonton secara live di dalam program 30 Minit Santapan Minda Wake Up Call. Khususnya kepada murid-murid SMK Desa Tun Sing On dan murid-murid jemputan dari sekolah-sekolah sekitar Kuala Lumpur. Sebenarnya program ni 30 minit sahaja, tetapi disebabkan program ini kita jalankan dan menjemput sekolah di sekitar daerah Keramat dan Kuala Lumpur. Jadi kita buat penambahan lah. Jadi itu yang di poster seperti yang anda semua dapat lihat. Program kita 30 minit tambah 30 minit santapan minda. Okey, program ini sebenarnya di bawah anjuran unit bimbingan dan kaunseling SMK Desa Tun Hussein On. Jadi selamat datang kepada semua murid-murid ya yang bukan daripada SMK Desa Tun Hussein On. Cikgu alu-alukan kehadiran anda semua di dalam program ini. Okey. Sebelum kita mulakan, apa kata kita yang bagi yang beragama Islam, kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Okey, nah, mudah-mudahan program kita hari ini berjalan lancar dan diberkatilah. Baik, salam perkenalan daripada saya. Saya Cikgu Nurul Syuhada, merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SMK Desa Tun Hussein On, dan saya ingin perkenalkan juga kerana hari ini saya tidak keseorangan kerana di belakang stage ini, okay, sebenarnya saya ditemani oleh dua lagi sahabat saya, merupakan guru kaunseling juga dari SMK Desa Tun Hussein On. Dengan sini saya perkenalkan dulu Cikgu Faizal bin Muhammad. Ada Cikgu Faizal? Okey, ni dia Cikgu Faizal. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey. Okey, Cikgu Faizal sihat ceria-ceria kat belakang stage tu. Alhamdulillah, memang ceria kat belakang saya. Okey, ni Cikgu Faizal merupakan ketua kaunselor lah di sekolah saya sebenarnya. Baik. Seterusnya, seorang lagi sahabat saya dipersilakan, Cikgu Farida binti Mamat. Hai Cikgu Farida. Hai, assalamualaikum semua. Kita perkenalan. Jadi kami di SMK Desa Tun Hussein On ni, kami ada tiga orang guru kaunseling. Cikgu Farida dan Faizal ni berada di sisi pagi dan cikgu berada di sisi petang. Selamat berkenalan kepada semua warga Desto. Warga Desto tu kena berkenalan juga ni. Dan warga warga murid-murid lah sekolah menengah. Mungkin lain selain daripada SMK Desa Tun Hussein On. Okay, terima kasih Cikgu Fazil, Cikgu Farida yang akan setia bersama dengan kita semua sehingga akhir rancangan. Gitu, rancangan kan. Akan membantu bahagian teknikal lah. Baik. Seterusnya, kepada yang baru menonton secara live, okay, mungkin boleh kongsikan juga. Okay, anda datang daripada mana? Ada yang sedang tengok dah dekat sini. Ada daripada sekolah mana tadi Sekejap saya cek sekejap. Mungkin boleh tulis tingkatan berapa dan anda datang daripada sekolah mana? Boleh cikgu tengok dan kita berkenalan di ruangan komen. Boleh type kan? Tadi daripada mana tadi cikgu nampak? SMK Perempuan Air Panas ada ke? Sebab ni dah banyak komen ni, cikgu nak kena scroll sekejap nak berkenalan. Adakah daripada sekolah mana? Boleh masukkan nama. Okey, ada DTHO lah setakat ni yang cikgu tengok dari SMK DTHO. Selain daripada Desa Tun Hussein On, ada tak daripada sekolah mana? Kita boleh berkenalan. Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang. Wah, selamat datang. Terima kasih. Jauh ni merentas negeri ni. Wafi Official TV. Perempuan Air Panas ada. Okey, ini cikgu ni. Anak murid ada cikgu? Terima kasih sudi menyertai dalam program kita pada petang ini. Ipoh, Nur Ain Atika sekolah mana tu? Daripada Ipoh, jauh tu. Dalam pandemik ni sebenarnya satu yang saya rasa seronok sangat ni, kita dapat berkenalan luar daripada Kuala Lumpur kan, daripada pelbagai negeri dalam program-program kita. Itulah antara yang
side positif ni lah yang kita boleh nampak. Tingkatan Sekolah Menengah Islam Masriyah. Terima kasih. Ampang Selangor pun ada. Alhamdulillah Kuantan pun ada. Masya Allah, ini bukan dalam KL lagi ni. Ini dah macam peringkat negeri juga ni. Okay, terima kasih. Cikgu harapkan semua kehadiran murid-murid. Walaupun kita mungkin tak kenal lah tapi insya Allah aura sebagai guru dengan anak murid tu cikgu dapat rasa. Kasih sayang sebagai guru dengan anak murid tu ada. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, baik. Untuk makluman semua murid-murid, ya, mungkin ada guru juga yang menyertai. Okey, selamat datang. Terima kasih. Okey, ada beberapa perkara yang pesananlah kepada semua murid-murid yang sedang menonton secara langsung ni, secara live. Yang pertama, okey, program kita pada petang ini santai-santai sahaja. Okey, tetapi dalam kita santai, kita harap ilmu itu sampai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di bahagian ruangan komen. Kalau boleh kita tag perkara-perkara yang baik-baik, ya, yang berkaitan dengan topik perbincangan ataupun perkongsian kita pada hari ini. Okey, di ruangan komen tu kita bercakap ke, bersembang ke dengan perkara yang positif. Kita nak positive vibe yang baik-baik je kan. Lama, kita ni sebenarnya dah lama PKPD ni rasa tertekan ni. Jadi elakkanlah kita mencetuskan gangguan emosi kepada semua yang sedang menonton ni. InsyaAllah cikgu percaya anak-anak murid semua yang sedang menonton ini semuanya baik-baik dan boleh mendengar arahan cikgu dengan mudah. Okey. Kalau boleh kita fokus beri tumpuan dengan apa yang akan dikongsikan. Okey, kalau ada ada yang berkongsi ataupun take wrong comment yang tidak ada ini, nanti pihak-pihak cikgu ataupun di belakang stage teknikal akan bantu untuk delete nanti ataupun disqualified lah kita panggil. Okey, kalau boleh biarlah kita cakap yang benda yang baik-baik je lah hari ni. Kita nak santai-santai, kita tak nak stresskan semua orang. Okey, baik. Harap murid-murid semua dapat fokus. Okey, untuk makluman itu saja pesanan buat masa ini. Okey, dua perkara senang sahaja. Okey, yang pertama, program ni santai tapi ada ilmu yang nak disampaikan. Yang kedua, di ruangan komen kita komen benda yang berkaitan dan benda yang positif lah. Okey, right. Bertenang. Okey, kita jangan sembang benda yang tidak berkaitan. Nanti dia mengganggu tumpuan orang lain. Okey, cikgu harap semua faham. Okey. Ya, okey. Yang ketiga, okey, selepas ini saya akan menjemput penceramah jemputan, okey. Penceramah jemputan kita akan berkongsilah tajuk kita hari ini. Kita nak kupas tentang apa, nanti cikgu akan bercakaplah dengan penceramah, okey. Kemudian di bahagian akhir nanti kita adakan sesi soal jawab. Okey, sesi soal jawab, dan sebelum berakhir, cikgu minta jasa baik semua murid-murid yang menonton ini untuk mengisi borang penilaian secara online. Okey, nanti cikgu akan paparkan, cikgu akan letak di bahagian ruangan komen. Okey, baik. Okey, sekali lagi cikgu mohon jasa baik anak-anak murid untuk tidak bersembang di ruangan komen kerana ini bukan ruangan untuk chit-chat tetapi ruangan untuk kita mendapatkan ilmu. Terima kasih kepada murid-murid yang mendengar, yang patuh pada arahan. Seronok dapat anak murid yang macam ni kan. Kita bertenang kita santai je, jangan risau. Okey, baik, tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan penceramah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan cikgu perkenalkan dahulu sedikit latar belakang penceramah kita. Mungkin kalau dah tengok gambar tu, mungkin ada yang dah kenal tu. Okey, nama sebenar beliau ialah Muhammad Syaril bin Muhammad Sabri. Berasal dari Kuala Lumpur, sama juga dengan cikgu sebenarnya. Seorang yang gemar membaca dan suka menyanyi. Tak tahulah, kot kejap lagi ada yang request nak suruh menyanyi ke kan. Okey, kita boleh request lah kot. Kemudian mendapat pendidikan awal di SMK Taman Seraya. Kot adalah dalam ni SMK Taman Seraya kan. Alright, berpengalaman selama lebih 6 tahun dalam bidang syarahan agama, debat, pidato. Ini mungkin semasa beliau di sekolah lah. Maksudnya zaman sekolah beliau sangat aktif. Mungkin akan datang, cikgu pun tak tahu, anak-anak murid yang sedang menonton ni pun akan jadi terkenal. Bukanlah terkenal, akan menjadi penceramah juga satu hari nanti. Okay, pernah menjawab jawatan sebagai ketua pengawas. Penceramah kita ni presiden jawatan perwakilan mahasiswa asrama. Okey, kemudian okey, dan sekarang ini beliau aktiflah dalam
bidang motivasi konsultasi menjalankan aktiviti berbentuk apa tu bimbingan motivasi lah, memberi motivasi ceramah di cikgu rasa dah memang merata negeri dah penceramah kita ni pergi. Dan beliau juga merupakan orang yang aktif di TikTok, famous lah ni, cikgu rasa ni mungkin ramai yang dah kenal ni sebenarnya dan di media sosial yang lain. Okey, itu serba sedikit cikgu terangkan. Pernah mendapat anugerah video inspirasi terbaik, okey, dan FB Live Speaker Award. Okey, kalau nak tahu lagi lepas ni mungkin boleh berkenalan lah dengan beliau. Okey, jadi dengan itu saya mempersilakan tak lain tak bukan nak panggil abang ke bro ni. Abang Syarif Sabri. Alhamdulillah. Terbaik cikgu. Subhanallah. Ya Allah cikgu. Cikgu ni saya rasa ni 163 orang audiens kita. Bagi tepukan untuk semua cikgu-cikgu kita yang menganjurkan program ni. Mantap, mantap, mantap. Ya Allah, powernya. Terima kasih. Ini orang kata apa, aura PKP ni, adik-adik ni menjadi lebih orang kata apa, gila-gila dia nak belajar tu kan. So tahniah semua yang datang daripada jauh ni. Ada yang jam tadi, ada yang naik flight cikgu. Okay. So alhamdulillah. Okay, boleh tak bagi tahu dekat ruangan komen anda tahu program ni dari mana? Dari cikgu anda, daripada kawan-kawan, dari Telegram, dari TikTok, dari IG dan sebagainya. Okay, so cikgu, terima kasih sebab mempersilakan dan menjemput Syahril untuk program hari ini. Kita baca doa dulu insyaAllah. Jom kita mulakan program kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' 'alaina himmataka wa ashur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi shadri sadri wa yassir li amri wahdu 'uddata min lisani yafqahu qawli. 'Allama insana ma lam ya'lam bi anna Allaha yara. Amin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Okay, baik. InsyaAllah. So, cikgu, kita... Ui, lepas ni tak sabar dah ni nak mula sebenarnya kan. So, hari ni kita punya program Wake Up Call. Cikgu Syahda ada nak cakap apa-apa ke sebelum saya menyocok adik-adik ni? Boleh, boleh. Okay, sebenarnya program hari ni, sebenarnya program santapan 30 minit ni saya dah jalankan untuk anak-anak murid saya pada siri yang pertama. Jadi daripada siri pertama tu saya dapatkan maklumat sebenarnya apa apa yang murid-murid ini hadapilah ketika PKP, PDPR kan. Saya minta mereka kongsikan juga apa perkongsian yang seterusnya, topik perkongsian seterusnya untuk cikgu kongsikan kepada anak-anak murid. Jadi hari ini saya dah buat analisis, saya nampak ramai yang nak di pihak saya lah, di pihak cikgu. Okay, kongsikan bagaimana nak meningkatkan motivasi dalam diri. Ramai yang dah motivasinya mula menurun kan, makin bila makin apa panjang musim PKPD lah, PKP lah kan, PDPR pun terpaksa lagi dipanjangkan waktunya. Kat situlah nampak yang perlu buat sesuatu lah tentang motivasi semangat anak-anak murid inilah. Jadi mungkin dalam program ini kebetulan dapat jumpa, alhamdulillah lah, dapat ilham wajah Encik Syahril tu dalam fikiran yang muncul kan, tapi tak muncul dalam mimpi lah, untuk memberi motivasi lah kepada anak-anak murid saya, anak-anak murid yang sedang menonton semua ni. Okay. Jadi daripada motivasi tu mungkin nak panggil apa ni, Abang Syahril? Abang Syahril. Abang Syahril untuk kongsikan
macam mana cara untuk meningkatkan motivasi, okay? Apakah langkah-langkahnya kepada anak-anak murid ni lah. Mudah-mudahan dalam program ini semangatnya semakin membara dan mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Okey, itu sebab sikit daripada saya. InsyaAllah. Okey, terima kasih Cikgu Syuhada. Baik, kepada semua adik-adik yang abang sayang dan cikgu-cikgu yang dikasihi, terima kasih sebab jemput Syahril pada hari ini, sebab Syahril ada satu benda yang sangat penting untuk anda semua tahu dan adik-adik semua tahu. First kali, abang nak bagi tahu dekat sini, semua orang yang menonton pada hari ini, abang nak bagi satu hadiah e-book motivasi. Tapi syarat dia satu je. Dalam masa 10 saat ni, tidak ada sebarang chatting dah dekat bahagian chat, melainkan kalau abang minta respon. Kalau ramai yang masih menghantar benda bukan-bukan, hadiah tu kita cancel. Abang bagi tahu dengan JNT, Pos Laju, JEDADS, dengan semualah, jangan hantar hadiah tu. So sekarang dalam masa 10 saat, jangan hantar apa-apa di ruangan chatting, melainkan abang minta respon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, kepada pelajar-pelajar yang daripada channel The Best Student, you guys akan terima ahli baru nanti, sebab semua orang kat sini, anda wajib masuk channel Telegram The Best Student tau. Because of what? Setiap minggu kita akan ada program percuma dekat sana, dan kalau you guys tak masuk, memang rugi, sangat-sangat rugi. Okay? Alright, so sebelum abang mulakan program pada hari ini, abang nak tanya dulu, apa dalam fikiran anda? Okay, yang ini jawab mengikut apa yang saya suruh sahaja, okay? Yang pertama, siapa petang-petang ni dia rasa happy sangat-sangat, dia salin balik reply happy dekat bahagian komen sekarang. Hanya jawab apa yang saya suruh sahaja. Budak yang baik, budak yang hebat, dia ikut arahan guru dia. Okay, cepat. Apa dalam fikiran anda? Siapa yang happy, tulis happy. Nombor dua, teruja. Kalau anda teruja, tulis teruja. Nombor tiga, dia tertanya-tanya, kenapa aku dekat sini? Oh, dia macam suara General Ramah tu kan. Kenapa aku dekat sini? Okay. Itu yang ketiga. Yang kedua, lapar. Dia tengah lapar petang-petang ni. Ada tak? Ya Allah, Rosita ada yang happy, Ramana teruja, ada yang kata happy, teruja, happy, teruja. Okay, saya nampak komen anda semua. Tadi ada yang dah kena block dah. Kesian betul. Okay. Seterusnya, dia teringatkan game dia. PUBG, Free Fire, COD, apa lagi? Clash of Clans, lagi apa? GTA, Grand Theft Auto, PES. Dia teringat game dia. Ada tak petang ni? Oh, ramai juga. Ada yang kata Syaya mengantuk lah bang. Maksudnya dia masuk ni dalam keadaan yang dia mengantuk. Kita nak hilangkan mengantuk kejap lagi ni. Balkis kata tengah makan. Tak relax geng. Tengah makan. Okay, terbaik lah. Alright. So adik-adik semua yang abang sayang, program kita secara online, jadi anda kat rumah kena duduk tegak-tegak tau. Bila anda duduk tegak-tegak, barulah anda dapat semangat. Okay, siapa yang dah duduk tegak, tulis itu, dah bang. Okay, kita duduk tegak-tegak dekat rumah. Kita duduk tegak-tegak kat rumah. Okay, semua orang genggam tangan macam ni kat rumah. Genggam tangan sendiri. Okay, sebut, oh yeah. Dekat komen tulis, oh yeah. Kalau dekat mulut, sebut, oh yeah. Dekat komen tulis, oh yeah. Menandakan anda telah pun buat, oh yeah. Mantap adik-adik abang. Okay, so guys, jom. Kita nak teruskan program kita. Pada hari ini, anda bersama kami semualah, cikgu-cikgu, dan juga abang bersama dengan kawan abang ataupun tim abang, iaitu Kak Aida Hazwani. Serta guru-guru kita tadi semua, thank you cikgu-cikgu yang sangat-sangat comel kat sini. Dan juga saya sendiri, Syahril Sabri, founder kepada GTA Malaysia, edutainment motivator dan sekarang ni content creator lah di TikTok, Instagram dan juga YouTube. Anda boleh jumpa dengan abang kat sana. Alright, so kenapa kita join hari ni? Yang pertama, Allah dah rezekikan kita semua masuk dalam ni. Tuhan dah takdirkan kita bertemu. Kalau setuju, reply setuju dekat komen. Okay, 203 orang. Cikgu-cikgu jangan lupa screenshot cikgu-cikgu. Ini rekod ni. 203 orang pukul 3.20 petang. Subhanallah. Okay, Tuhan dah rezekikan, dah takdirkan anda berada di sini guys. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu.
Okay, nombor dua, kenapa kita join hari ini? Mereka yang sedang patah semangat, nak naikkan balik semangat dia. Setuju tak? Okay, apa yang Abang cakap ni kalau setuju, reply setuju. Tadi rezeki Allah dah takdirkan. Okay, nombor dua, mereka yang patah semangat, dia nak naik balik, tumbuhkan balik semangat dia. Inilah waktu dia. Dan orang yang tengah stres dengan study, dia stres sangat dengan study, dia stres dengan keadaan rumah, dia stres dengan keadaan internet, inilah waktunya yang dia nak release tension dia. Kalau setuju, tulis setuju. Nombor empat, orang yang kena marah dengan parent dia, kena suruh itu ini dekat rumah, so sekarang dia nakkan humus, dia nakkan ilmu, dia nak kelakor, dia nak komedi, inilah masa dia. Dan nombor lima, orang yang fed up dengan kawan-kawan yang suka mengata, hari ni dia nak cari semangat untuk jadi pelajar yang berjaya, pelajar yang hebat. Ha, bertindak segera! Okay? Terbaik, terbaik. Yes, that's my brother and sister. Okay, boost up yourself. This is the most important thing today. Kita nak boost up diri kita. Seperti yang Cikgu Syuhada kata tadi, hasil kajian dari Cikgu menunjukkan bahawa ramai pelajar yang memerlukan suntikan semangat. Okay? Suntikan semangat dan bagaimana mereka ingin menaikkan keyakinan dalam belajar, nak bangkit balik daripada sifat malas, nak jadikan diri dia ni lebih hebat dari di masa akan datang. Okay? Kalau anda tengok dekat sebelah sekarang ni, boost up yourself. Okay? So now, apa itu boost up yourself? Kita nak buang. Kita nak buang apa? Ini dia. Kita nak buang 1001 alasan demi satu tindakan. Semua tulis dekat bahagian komen. Alasan versus tindakan. Tulis dekat bahagian komen, alasan versus tindakan. Abang nampak awak ni, abang tengah pandang awak ni tau. Ada masa abang akan pandang ke arah komen dekat monitor. Ada masa abang pandang juga komen daripada phone. Ada masa abang pandang juga slide. So ada masa abang akan eyes on you. Okay, ni direct eh. Abang pandang awak dekat kamera ni. So jangan main-main. Okay, alasan versus tindakan. Okay? Terbaik. Semua sangat terbaik. Alasan versus tindakan. This is the most important thing yang mengganggu hidup pelajar-pelajar. Okay, I ask you something eh, cikgu dan adik-adik semua. Mari kita tengok. Pernahkah anda semua menghadapi masalah ini? Okay. Minta zoom in kan kita punya slide. Masalah yang pertama. Bosan nak study semula. Bila dia dah duduk hari tu dah belajar macam biasa dah. Cikgu Syuhada eh, diorang dah belajar macam biasa dah. Tiba-tiba duduk rumah balik. Lepas tu nak kena study balik secara online. Dia bosan. Dia pun kata, aku bosan. Eh Nobita, tolong aku. Siapa rasa benda ni? Reply pernah. Bosan nak study semula. Yes, I feel you, Ashraf. Okay. Bosan nak study semula. Inilah masalah-masalah yang terjadi dekat pelajar-pelajar kita. Okay. Dia rasa macam, fed up. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Okay. Masalah nombor dua. Tak ada mood nak buat kerja. Masalah ni bukan student je hadap. Cikgu-cikgu pun pernah hadap benda ni. Cikgu Syuhada kalau pernah bagi tahu juga. Tak ada mood nak buat kerja tiba-tiba. Pernah. Pernah ya cikgu? Pernah. Nampak cikgu kan? Tak ada mood nak buat kerja. Saya manusia. Kita tak ada mood nak buat kerja tau. Waktu ni lah makan tak kenyang. Mandi tak basah. Tidur tak lena. Semua benda tak ada mood lah. Bangun pagi, matahari dekat tingkap pun dia marah. Apa matahari ni? Kan? Adik dia buka pintu kejut pun dia, apa dia kejut orang pagi-pagi buta kan? Dia masak telur goreng, telur tak garing pun dia marah telur tu, air telur ni kan? Dia mandi air sejuk sangat pun dia marah. Sebab apa dia dah tak ada mood nak buat kerja tu adik-adik? Semua benda dah jadi bad mood dalam hidup dia. Kan? So inilah dia, bila tak ada mood ni, benda-benda ni lah yang akan menyebabkan kita makin hari makin hilang motivasi nak belajar. Okay, kita tengok dua lagi soalan. Pernahkah anda menghadapi masalah ini?
Hilang semangat nak berjaya, bak kata Squidward. Ah, hilang semangat nak berjaya. Siapa pernah rasa perasaan ini? Ah. Okey. Hilang semangat nak berjaya. Dia macam cikgu, saya rasa macam apa ni? Saya tak boleh lah cikgu kan, dia macam. Saya tak boleh lah. Saya rasa macam aduh, SPM ni macam teruk lah nanti, kan? Saya rasa macam nanti saya nak buat balik. Ui, susah. Fed up. Internet slow, semua slow. Apa anda pendapat, kan? Okay, dia hilang semangat nak berjaya tau cikgu. Benda ni banyak student yang report dengan saya. Ada yang tak pernah tahniah. Ni yang tak pernah tahniah. Yang pernah kita nak feel perasaan dia petang ni. Okay, seterusnya. Kecewa dengan hasil usaha sendiri. Saya ulang sekali lagi. Kecewa dengan hasil usaha sendiri. One more time. Kecewa dengan hasil usaha sendiri. Ya, dia mengalami kekecewaan seperti drama TV3 yang mana dia telah cuba yang terbaik namun dia masih berasa bahawa usahanya masih sia-sia. Dapatkah pelajar Malaysia menghilangkan perasaan kecewa ini? Nantikan Akasia di TV3. Adik-adik, semua orang pernah rasa kecewa dengan hasil usaha sendiri. Okey? Semua orang pernah rasa. Ada orang, dia dah cuba yang terbaik dalam subjek kan? Dalam subjek matematik contoh. Tapi by the end of the session, dia dapat result dia dekat mat tu, dia kecewa juga. Ada orang dia buat video dia tak ada orang like, akhirnya dia kata kecewa sangat-sangat. Dia kata tak nak lah, apalah aku buat ni, macam tak ada function je. Kan? Ada orang dia dah buat yang terbaik dah. Contoh dia bekerja ke, dia buat kerja ke apa ke. Tiba-tiba datang satu perasaan adik-adik dalam hidup kita sebagai manusia ni, kita jadi kecewa sendiri. Kita jadi kecewa dengan hidup kita. Kita rasa macam semua perkara salah. Semua perkara tak menang pada kita. Orang menyalahkan kita. Okay? So guys, sebab tu hari ni abang nak bawa awak selami. Apakah punca terjadinya 4 soalan tadi? Cikgu Syuhada dan adik-adik nak tahu tak apa punca kepada 4 soalan tadi terjadi dalam hidup kita dan 4 perkara jadi? Ha. Siapa mau tahu, reply mahu tahu. Ha. Okay. Cikgu Syuhada, saya terkejut tau. 200 orang cikgu. Wow, terbaik ah. Wah. Semangat. Petang-petang. Itulah. Saya nak semua adik-adik subscribe tau channel UBK sebab setiap bulan ke setiap minggu cikgu ada pengkongsian? Pengkongsian ni setiap minggu. Ya. Yeah. So adik-adik, tapi, you guys nak dapat notification kena subscribe lah kan? Boleh. InsyaAllah. Tapi kami sebenarnya tengok atas permintaan. Kalau ada permintaan, seronok nak join lagi program kami, insyaAllah kami akan fikir-fikirkan, bincang bersama. Terbaik. Alright. So ramai yang nak tahu ni cikgu. So cikgu ready? Ready. Of course yeah, ready. Jom kita tengok. Punca utamanya adalah alasan di TV3. Masih lagi TV3 ya adik-adik. Alasan. Alasan ni dia umpama apa tau adik-adik? Kita nak buka pintu, dekat pintu tu ada kayu yang selak pula. Kita dah buka kunci, kita nak keluar daripada pintu tu. Ada kayu yang selak lagi pintu tu yang kita tak boleh keluar. Dan alasan ni dia blocking hidup kita. Tapi alasan terjadi ada 3 punca utama. Oh, bila nak TV 9? Baik. Mari kita ke TV 9 bersama Nickelodeon. Punca pertama dalam alasan tidak tahu strategi atau ilmu mengenai sesuatu. Okey? Tidak tahu strategi atau ilmu mengenai sesuatu. Punca manusia bagi alasan. Punca dia hilang semangat. Punca dia rasa apa yang dia buat tu tak berguna. Punca dia rasa dia kecewa apabila dia tidak tahu strategi ataupun ilmu mengenai sesuatu. Setuju tak? Contoh abang tanya seorang dekat situ, Muhammad Amsyar Arif. Amsyar, kalau awak tak boleh melukis tapi orang paksa awak melukis, awak nak buat tak Amsyar?
confirm Amsyah akan bagi alasan. Contoh kita tak reti nak buat sesuatu perkara, orang suruh kita buat. Kalau you guys nak buat tak, mesti kita akan takut, betul? Dan kita akan mengelak dengan memberi alasan. So ini punca pertama, alasan terjadi. Adakala alasan tu terjadi kerana kita ingin mengelakkan keburukan berlaku dekat hidup kita, cikgu. So that's why kita bagi alasan. Because kita tak tahu benda tersebut macam mana kita nak buat. Ataupun kita tak tahu ilmu tentang sesuatu. Contoh macam hari inilah. Contoh Cikgu Syuhada kata, Syahril, jom kita buat tentang hukum tajwid. Memang Syahril pernah belajar tajwid. Tapi tajwid tu bukan satu kemahiran. Jadi Syahril akan bagi alasan lah. Alasan Syahril, oh tak boleh Cikgu. Sebab bukan bidang saya yang utama. So itu punca alasan yang pertama, iaitu yang positif punya bila kita tak tahu strategi atau ilmu mengenai sesuatu. Namun, jangan jadikan ini sebagai alasan juga untuk kita tak belajar ilmu-ilmu yang baru. Siapa faham, reply faham. Ini adalah punca pertama tau. Macam mana alasan terjadi apabila kita tak ada ilmu mengenai sesuatu. Okay? Sesuatu yang tak disangka. Itulah dia. Itu punca yang pertama. Kita tengok. Punca nombor dua. Kesan daripada sifat bertangguh. Kita masuk qasidah pula. Kesan daripada sifat bertangguh. Cikgu Syuhada, saya nak tanya sikit kan. Sifat bertangguh ni, amalan siapa? Amalan siapa tu? Susah ni nak jawab ni. Dulu kan, saya pernah kena tau. Apa ni diorang kata apa? Kita cakap apa? Malas tu sifat syaitan. Syaitan datang, aku tak malas lah. Kau yang malas. Perangai kau lah. Itu yang tak boleh nak jawab tu. Itulah masa. Okay. Kira saya selamat lah. Kira saya selamat lah tak jawab soalan ni. Selamat. Okay. Kesan daripada sifat bertangguh adik-adik. Adik-adik semua, bila kita bertimbun-timbunkan kerja kita, kita memang akan ada banyak alasan terhasil. Cikgu bagi kerja mat, awak tak siapkan, awak kata kucing awak beranak. Cikgu bagi kerja sains, awak kata, oh tak boleh cikgu, saya migrain, saya tak boleh buat lah. Saya buat kemudian. Cikgu bagi kerja BM, awak cakap pula, cikgu sorry cikgu, handphone saya panas cikgu, lag. Nah, cikgu bagi nombor 4 punya kerja, awak cakap, cikgu tak boleh lah cikgu, saya punya RAM penuh lah. Cikgu tak boleh. Semua kerja awak tangguh. Sampailah cikgu minta kerja tu hantar, memang awak akan bagi alasan bertingkat-tingkat. Kalau dulu dekat lagu Waris tu kan, duit damn bertingkat-tingkat. Yang ni alasan bertingkat-tingkat. Apa ni kantoi secret saya? Memang abang bagi kantoi awak petang ni. Bak kata Nur Haita Abdul Halim, bertangguh kerja sekolah ni sebab anak-anak malas dan pentingkan main game. Ini berlaku kat rumah sekarang waktu PTBR. Nampak tu? Itu mewakili kaum ibu dan kaum guru tu. Nampak? Bila dah banyak sangat main game, tangguh kerja sekolah. Nak main game tu boleh, tapi letaklah masa. Kan waktu yang tengah siap kerja tu siap dulu. Abang, kalau abang nak main game ke, abang nak buat, nak tengok movie ke apa adik-adik, macam malam semalam ya, abang dah settle kerja, cikgu saya dah settle kerja sampai pukul 10 malam semalam. Pukul 11 malam baru saya pergi tengok Loki dekat Disney Plus. Sejam tu untuk hidup saya. Untuk saya tengok cerita. Maknanya saya dah siapkan kerja dulu. Bukannya pergi tinggalkan kerja, pergi main game, pergi tengok movie. Yang itu yang silap dalam hidup kita adik-adik. Kita ada kerja utama. Bila dah siap dulu kerja utama, lepas tu kau nak buat apa kau buat lah. Asalkan jangan buat dosa je. Cikgu terpaksa mention orang yang tak buat. Penat tau nampak cikgu Narimah cakap. Nampak? Sampai hati awak. Sesi duaan eh. Itulah. Promoklah sesi ni. Kita sebab ada murid dengan cikgu ni, arak-arak dapat mengukuhkan lagi lah. Saling faham memahami kan lepas ni. Itu yang kadang-kadang tu. Kita ni adik-adik dalam hidup, kita kena letak keutamaan. Semua tulis dekat komen. Keutamaan. Tulis itu. Keutamaan. Muhammad Farid Abdul Sadir. Admin naikkan komen dia. Muhammad Farid, baguslah ceramah abang ni, bagi saya bersemangat untuk belajar. Saya suka ceramah macam ni. Terima kasih Farid. You are the best lah Farid. Jangan lupa nanti join Telegram. Nanti by the end of session kita bagi link.
you boleh dapat kelas percuma. Dekat sini pun jangan lupa subscribe. Nanti cikgu-cikgu buat kelas lagi, okey? Keutamaan adik-adik. Dalam hidup kena ada keutamaan. Di sinilah daripada kita kecil, kita belajar mainkan peranan tanggungjawab. Contoh, you ada keutamaan siapkan kerja sekolah. Kemudian keutamaan kedua you, pergi buang sampah tolong mak. Dan last sekali baru kehendak you, main game. Bila daripada kecil kita susun benda ni, dah besar adik-adik, awak boleh jadi wanita bertanggungjawab, lelaki yang bertanggungjawab. Percayalah cakap abang. Kalau daripada kecil ni, kita utamakan kehendak kita je. Asyik tahu nak main game, nak tengok movie, buang sampah, mop rumah, sapu shilling, tolong mak, tolong jaga adik tu semua letak tepi, biar mak menjerit, biar mak stres. So tanggungjawab tu kita tak dapat nak praktis daripada kecil. Keutamaan ni jadikan satu, orang kata apa, praktikal daripada sekarang. Susun. Saya nak, semua orang target tau. Okay, kalau you nak main game, you nak stream, you nak buka PUBG, you nak tengok movie ke apa, letak dalam hidup you setiap hari. Okay. Rosita kata, mak saya kata buang sampah dulu baru main game. Betul. Betul. Letak dalam hidup you setiap hari. Okay, aku dah settle kelas online. Aku nak habiskan kerja sekolah dengan betul-betul habisnya. And then aku nak ada me time aku. Me time aku ni tak ada siapa boleh kacau. Aku dah tolong, aku dah buat kerja rumah apa semua. So dalam 1 jam hingga 2 jam adalah me time aku nak main game, nak tengok movie ke apa. Khaskan satu masa untuk diri awak. Itu cara nak kontrol emosi awak dekat rumah dalam tempoh pandemik ni adik-adik. Ini letak tepi dulu parent-parent yang strict. Ini kejap lagi kita touch. Ini untuk mereka yang boleh susun dulu. Abang faham, ada yang kat sini kata, bang tak boleh bang. Mak bapa saya strict bang. Kalau dia kata jangan main, jangan main lah sampai bila-bila. Nampak? So, ada yang handphone sudah dirampas lah apalah. Itu awak kena tahu satu perkara lah. Bahawasanya mak ayah awak sedang merancang something better for you lah. Macam anak buah abang kat rumah ni, dia belajar-belajar waktu kelas online tau. Habis kelas online, handphone kena rampas juga. Sebab apa? Kita nak menyelamatkan diri dia daripada terpengaruh gadget semata-mata. Kita nak dia buat something kreatif, dia pergi tolong kat rumah, dia buat benda-benda lain, nampak? Didikan. Ada masa kita bagi dia tengok YouTube, dia nak main game kejap ke apa kan? Itu cara mak bapak awak kontrol awak, sebab you must know your life is still under your parent responsibility. So, mak bapak ada hak dia nak ambil phone awak ke, dia nak goreng phone awak ke, mereka masih ada hak. So kita tak boleh kata, kenapa rampas phone saya? Janganlah macam tu. Sebab selagi mana awak tu duduk di bawah tanggungan keluarga, mak ayah dia tahu yang the better one for you. So dia tahu you dah tengok YouTube, you dah tengok game, masa nak rampas, rampas. Okay? So itu adalah rules of your parent. So abang tak nak touch benda tu. Yang penting you yang urus hidup. Kan? Kita tak boleh kawal orang, but kita boleh control our daily life routine. Okay? Alright, good. So kita tengok punca nombor 3. Kenapa manusia memberi alasan, cikgu? Terkesan dengan mulut dan perbandingan orang lain. Okay? Ada yang kata kalau homework semua kena salin dari phone macam mana? Kiss channel. Awak kena tunjuk dekat mak bapa awak, mak tengok mak, homework semua kena salin kat sini. Explain. Mak ayah kita kadang-kadang ada orang visual tau. Visual people, abang bagi tahu, mereka suka tengok gambar. Maksudnya dia suka tengok you tunjuk benda tu. Dia tak boleh macam, alamak tapi kat handphone ni homework banyak lah. Dia tak percaya. You tunjuk depan dia. Buat depan dia, insyaAllah dalam tempoh seminggu you buat macam tu, confirm dia akan percaya. Hayati, okay, faham sangat abang. Saya suka abang ceramah. Thank you Hayati, thank you. Okay? So, terkesan dengan mulut dan perbandingan orang lain. Ini yang kadang-kadang adik-adik abang ni akan bagi alasan tau. Kadang-kadang cikgu dia takut nak ke depan sebab ada member dia kutuk dia. Dia takut nak perform sebab ada budak senior, budak junior, budak kelas lain kutuk. Dia takut nak perform lagi ataupun dia dah malas nak perform dalam dia punya pelajaran. Mungkin sebab sedara mara bandingkan result. Mungkin kadang-kadang ada yang parent terbandingkan result dia.
Ini yang saya nak touch satu perkara tau. Ini kita kena tahu. Mak ayah kita didikan secara orang lama. Semua tulis dekat komen. Siapa nak tahu tips mengatasi mak ayah ni? Ni anak kepada anak. Semua tulis itu. Orang lama. Tulis dekat komen. Orang lama. Okay? Tulis orang lama. Dia macam ni. So hari ni kita nak faham mak bapak kita berfikir macam mana. Semua tulis orang lama dekat komen. Dia macam ni adik-adik. Dari sudut mak ayah, bila dia bandingkan result kita dengan sedara, dengan jiran, motivasi dalam fikiran mereka adalah kita akan terbakar. Kita akan pantang dicabar. Itu motivasi dalam pemikiran mak ayah kita. Namun, mak ayah mungkin terlepas pandang, kita maafkan mereka. Sebab apa? Mereka terlepas pandang. Kadang-kadang, perbandingan yang mereka buat membuatkan anak-anak terasa, setuju tak? Terasa, rasa terasing, rasa tidak dihargai dan totally kita generasi Z, X, Y, apa ni? X, Y, Z ni memang tak suka diperbandingkan. Tapi adik-adik kita kena maafkan. Hari ni petang ni, letak dalam fikiran, dalam hati, maafkan dulu parent kita. Terima dulu benda tu. Sebab motivasi mereka daripada kecil, bila buat perbandingan, orang lama pantang dicabar. Tak percaya tanya cikgu. Mak bapak kita memang pantang dicabar. Datang orang kata, eh, kau tengok rumah jiran sebelah dah sambung bilik air. Ada banding tu. Oh, bapak kita tak, eh. Dia ambil benda tu pun bakar semangat. Dia sambung bilik air 18 pintu, adik-adik. Orang zaman kita sekarang, jiran datang, eh, aku dah sambung bilik air tau. Kau mana bilik air kau tak sambung pun. Oh, orang kita lain. Wang ajar, iri hati, dia ambil phone. Biadab jiran-jiran zaman sekarang ni. Dah lah harta banyak menunjuk-nunjuk nampak. Itu zaman sekarang. Orang dulu dia pantang dicabar. Tak cik? Betul tak Cikgu Syahdah? Betul. Tapi cara dia terima cabaran tu lain eh. Betul? Cara dia terima cabaran tu lain. Dia berkobar-kobar, dia terus buat. Tengok zaman-zaman hang tua. Hey, hang tua. Katakan kamu itu perkasa. Dibandingkan. Kata kamu perkasa daripada pahlawanku. Ayuh, battle. Battle. Zaman sekarang. Hey, kau. Kata PUBG, rank tinggi, skin banyak. Beli using banyak. Mel sini lah ni. Koyak adik-adik rainbow tu. Kau sabati kau. Aku benci kau. Kutuk aku dalam PUBG. Nampak? Itu zaman sekarang. Dulu lain, battle lain dulu. Amsyah Harid, lepas tu diorang hantar saka. Hantar saka tu lain. Itu another level. Aduh, aku tak nak. Aduh, sakit baru. Mas Harid, saya sujulah perkataan yang koyak tu. Sebab sebelum ni pun saya pun pernah dengar ceramah juga, aku tak koyak pun menceritakan itulah yang sekarang ni cepat mudah sangat koyak. Cikgu bagi homework banyak koyak. Cikgu bagi apa kawan-kawan cakap pasal bakji koyak. Orang cakap koyak. Mungkin lepas ni lah kita boleh ceritalah pasal macam mana nak dapatkan jati diri ni supaya kita ni menjadi orang yang tak mudah koyak lah kot. Kental orang kata. Dia tak boleh pakai A4 paper dekat DIY. Dia kena beli A4 paper berkualiti adik-adik. Aku tak boleh koyak. Okay, dah kita masuk balik. So itu tadi eh. Orang zaman dulu adik-adik kita kena faham mak bapak kita punya mindset. Bila dia bandingkan result you, dia akan rasa kita akan tercabar dan kita akan bangkit. Tapi dia tak faham yang anak-anak zaman sekarang ni halus macam tisu basah. Koyaknya tu ya Allah. Baru cakap sikit. Apa ni? Kakak kamu dapat 8A tau. Ayah nak kamu contoh dengan kakak kamu. Oh, dalam otak dia family toxic. Dia terus family toxic. Okay? Toxic, semuanya toxic. Kakak toxic, bapak toxic, mak acid semua. Dia keluar terus. Ini yang berlaku kat TikTok, dekat IG. Dia buat video kan. My parents always say that to me, your sister is in a diploma, why you don't, I don't know, this is toxic mind. Dek,
kau ni, itulah mak kau yang nak bagi nasihat dekat kau, nak bagi cabaran dekat kau. Itu untung tau mak bapak kau yang cakap macam tu. Kalau abang yang jumpa kau, kau sibuk ber-TikTok, pergilah buat benda yang ada faedah, cari duit contoh kan. Buat TikTok yang tak apa-apa, duit pun tak ada. Nampak? Kalau abang yang cakap macam tu, lagi kau sakit hati. It's better your mom yang cakap tau, main TikTok tu buatlah benda bermanfaat sampai dapat duit. Okey lah. Daripada orang luar yang datang sound you, lagi berdarah telinga you nanti. Ha. Cepat sangat mentoksikkan orang, toksikkan parent dan sebagainya. Kadang-kadang perangai kita ni yang toksik sebenarnya. Perangai kita yang toksik. Orang baru cakap sikit kita tu kata, ha, toxic people. Ha, toxic teacher. Ha, toxic. Ha, toxic. Ha, yang Kelantan kata toxic. Ha, toxic, toxic semua keluar. Ha, yang saya gelak lah, saya tak tahan gelak lah. Ha, yang Indian ni toxic. Ha, keluar toxic tiba-tiba kan. Ha, selalu toxic. Yang Indian sampai toxic kan. Ha, yang Chinese lah, touching lah, touching lah. Ha, macam-macam eh. So adik-adik, kita ni kena faham mentality parents zaman dulu lain. So you now kena kental. Kena faham mak bapak. Sebab tu anak-anak, jangan mengharapkan mak bapak je faham kita, bila biar kita faham dulu. Bila you faham pattern parent you berfikir, dia akan sampai tahap apa tau. Dia selalu tanya kita nak keluar pergi mana kan dulu kan. Bila anak yang memahami, dia sebelum keluar, dia pergi bagi tahu dulu. Ah, ayah nak tanya kan? Okey ayah, saya nak keluar hari ni dengan Syafiqah, Aina, Farah dengan Nasuha. Empat orang. Kita nak keluar kejap je dekat taman, nanti balik. So bapak pun macam, okay, keluar elok-elok. Nanti nanti apa dah sampai sana, beritahu ayah ya. Lepas tu ayah kita garu-garu perut sikit kan. Dia garu-garu perut, dia batuk-batuk. Lepas tu kita pergi, nampak? Kita dah tahu. Kita dah tahu pemikiran bapak kita. Contoh mak kita kan. Kita dah tahu mak kita memang setiap pagi dia akan panggil kita sapu sampah, mop rumah. Apa salahnya satu hari tu, kita tiba-tiba pergi mop, pergi sapu. Tanpa disuruh lagi, dia akan keluar dia macam, wow. Dia call bapak kita, bang, anak kita bang, baik awak balik cepat. Dia dah tunjuk buang tabiat ni, saya risau dia tak lama ni. Okay, tiba-tiba, okay. Cikgu kata bagus, tapi sejauh mana anak-anak boleh praktis apa yang diperkatakan. Sejauh mana kita boleh praktis, itulah respon kita cikgu-cikgu. Sebab tu hari ni kita nak train people kat sini, jangan bagi alasan. Apa yang you dengar hari ni, you kena terus apply lah. Even kalau habis ni, kita still kata, ceramah tu cakap senang lah. Tapi saya student lah, saya tak boleh buat lah semua tu. So, you dah letak balik alasan tadi dekat depan muka kita. Alright? So, kena ingat. Terkesan dengan mulut dan perbandingan orang ni, adik-adik, abang dah lalui banyak lah. Daripada mula, zaman awal abang mula dalam dunia ceramah, Cikgu Syahadah faham lah. Ceramah ni, penceramah ni dia akan ada penceramah otai, penceramah yang lebih lama kan. Kita ada juga kena mulut-mulut orang. Sebab apa? Syahrir ni suka buat kelakor. Syahrir ni cara dia nak berceramah suka buat lakonan lawak-lawak bagi budak nak faham. Tapi tak sesuai lah nanti lawak sangat. Itu biasa mulut orang. Tapi saya teruskan je. Tapi Alhamdulillah cikgu-cikgu nak cara tu. Sebab apa? Saya pedulikan je mulut orang. Sebab inilah dia satu perkataan semua orang take note. Pedulikan mulut orang yang negatif, kita boleh berjaya. Bukan mulut orang yang jadikan kau miskin atau kaya. Pegang ayat ni sampai bila-bila. Pedulikan mulut orang yang negatif, kita boleh berjaya. Bukan mulut orang yang jadikan kau miskin atau kaya. So mulut mana yang kita nak dengar? Mulut yang mendoakan kita, mulut-mulut yang bagi perkataan baik pada kita. So kalau sebut pasal ceramah lawak ni kan, macam ada yang tulis kat situ, macam Ustaz Samsul Debat buat, Ustaz Azhar Idrus buat, yes. You guys tengok orang-orang yang dalam masjid pun kena gunakan lawak untuk tarik orang dengan ceramah because of what? This is generasi XYZ. Tak ada lawak, tak ada hiburan, dia tak nak dengar. Ya, cuma cari. Yes, saya. Saya juga pernah bagi, ada beberapa lah bagi ceramah juga dekat anak-anak murid kan. Pengalaman saya kongsi sikit lah. Boleh, lawak tu boleh. Murid memang, bahkan orang dewasa pun suka ada unsur kecindan lawak tu sebenarnya. Cuma kita pun perlu menjaga dari sensitiviti lah.
Dan untuk program ni nak sejauh mana keberkesanan macam yang Abang Syarif cakap tadilah. Dan sebenarnya kalau dalam 100 orang yang mendengar ni, insyaAllah takkanlah kalau 10 orang pun dah akan berubah, itu pun dah kira baik. Daripada betul, kalau kita tak buat apa-apa, belum tentu lagi 10 orang, dalam 10 orang tu akan berubah kan. Maksudnya betul, ini adalah langkah pertama, langkah awal usaha semualah yang menyampaikan kebaikan ni, permulaan untuk kita, untuk kita inilah membuat sesuatu, membantu anak-anak ni. Kalau betul, kita biar langsung tak buat apa-apa, memang tak ada perubahan langsung lah. Kita tengok malah mungkin lebih teruk lagi lah. Betul. Saya tertarik dengan dua komen kat situ. Moderator ambilkan satu komen daripada Cikgu Nur Haita, Nur Haita Abdul Halim, dan komen satu lagi dekat bawah dia tu, Rahana Cidolah. Okay, yang ini kata satu jam tak cukup. Okay, insyaAllah nanti kita datang lagi. Yang bawah satu lagi, Rahana Cidolah Cidolah. Kebanyakan ibu bapa struggle dalam mendidik anak-anak. Setiap kali bercakap masih buat tak dengar tak faham. Tapi kalau orang lain cakap, cepat je responnya. Yes, saya suka yang ni. Kekalkan komen ni. Sebab apa tau? Puan Ci eh, saya panggil Puan lah, Puan. Sebenarnya, dulu saya pernah dengar tau, Dr. Fazilah Kamsah dia sebut. Dia kata kan, dia selalu bagi motivate. Tapi dia kata anak-anak dia, dia tetap kena bagi orang lain motivate. Because of what? Hubungan dengan anak ni lain. Kita nak cakap lebih, kadang-kadang anak ni dia dah tak takut. Dan kenapa pelajar zaman sekarang? Yes, zaman sekarang cikgu, zaman sekarang puan, zaman influence. Sebab tu kita kena jaga mereka ni ikut influencer yang mana. So kalau akak ada anak dekat rumah, cakap dekat dia ikut Syarif Sabri je. Sebab dekat channel dia semua motivasi. Tak ada gelik-gelik. Biar dia duduk dan ikut influence yang dia nak dengar. Sebab memang, memang kadang-kadang kita pesan berbuih. Orang tu pesan terpecik sikit air liur je, tapi dia dah dengar dah. Yang mak bapak dekat rumah yang dah berbuih ni, anak-anak tak nak dengar. Mungkin, mungkin kita kena muhasabah balik cara kita bercakap dengan diorang. Adakah kita memahami semasa kita nak menyampaikan? Dan adakah yang kita sampaikan tu kena dengan zaman dan ketika mereka bermasalah? So that's why respon mereka ni lebih cepat dengan orang luar. Dan jangan terkejut dekat TikTok contohnya, lecturer-lecturer eh, Cikgu Syuhada banyak berkongsi tips FYP macam mana student nak siapkan final year project. Kalau ikutkan natijahnya, student university dia akan rujuk dengan lecturer dia sendiri. But dek kerana ada lecturer yang mampu entertain people dekat dalam TikTok, semua student satu Malaysia rujuk dengan lecturer tadi. Siapa yang boleh marah? Siapa boleh marah? Sebab lecturer tu dia ada pengaruh kepada masyarakat. So, anak-anak ni biar. Dia dengar cakap siapa, asalkan benda tu baik, kita biar. Kalau dia dengar pengaruh influence yang buruk, contoh SPM tak penting, selawat tanpa 3 kali, bagi dia follow orang lain. Jangan bagi dia dengar influencer-influencer yang bercakap tentang SPM ni tak penting pun, kerja ni kerja je sendiri, tak payah masuk IP. Jangan, jangan bagi, jangan bagi anak-anak kita dengar influencer yang macam tu. Biarlah influencer yang berkongsi tu universal, semua orang punya. Bukannya dia asyik kata suruh ikut sejarah dia. Dia gagal SPM, dia ajak anak-anak kita gagal SPM. Mana boleh macam tu? Itu kalau saya dapat tu saya sebat orang macam tu. Kita nak berjaya, kita ikut proses orang berjaya. Bukannya kita copy sejarah hitam hidup dia. Dengar benda tu. Kalau you dengar orang ni berjaya, dulu dia gagal SPM. Dulu dia pernah merompak, pernah masuk penjara. Tapi sekarang jutawan. Adakah kita nak kena merompak, masuk penjara, gagal SPM, baru masuk jadi jutawan? Tidak. Kita hanya ambil kecekalan hidup dia sahaja. So itu kita kena take note, okay? Terbaiklah semua respon dekat bahagian komen ni. Itu yang kita kena tengok. Ya cikgu. Terima kasih yang Puan Rahana ni. Kan? Kita semua dapat belajar daripada soalan daripada luahan beliau. Okey, kita masa kita ni macam dah ujung nyawa-nyawa ikan ni. Macam mana ni macam kita kena bagi at least satu solution untuk mereka atasi alasan ni insyaAllah lepas ni. Okay, baik. Alright. So, apa yang kita akan tunjuk sekarang pada anda semua adalah macam mana anda nak
mengatasi alasan-alasan ini? Jika anda bersedia nak tahu, reply saya nak tahu di ruangan komen tadi. Terima kasih moderator, boleh turunkan komen tadi. Alright, kita tengok. Walaupun kita tidak pandai tapi kita jaga adab diri. Saya nak tahu, saya nak tahu. Tak puaslah bang, nak lama lagi. Kalau nak lagi kena masuk channel Telegram, kena subscribe channel Cikgu Syuhada ni. Channel official SMK DTHO. Tak subscribe, tak masuk Telegram, nanti tak dapat dah perkongsian. Alright, so now abang bagi satu method kepada anda. Methodnya di bawah konsep bertindak, okay? Konsep bertindak, okay, tindakan, iaitu kita akan ambil yang ini. Rehat dan juga reward. Okay? Semua tulis dekat bahagian komen, rehat dan reward. Tulis itu rehat dan reward. Tulis dekat situ rehat dan reward. Shock dengan ceramah abang. Thank you. Thank you, thank you. Alright. So now kita masuk kepada rehat dan juga reward. Apa itu rehat dan reward? Kalau dulu kita balik kampung, kita selalu nampak signboard. Kawasan rehat dan rawat. Okay. Ini adalah rehat dan reward supaya apa? Diri kita ini tenang. Diri kita ini, kita dapat berfikir sejenak apa yang kita nak buat. Kita dapat gambarkan sesuatu yang lebih baik. Kita dapat berfikir tindakan yang lebih baik. Kita dapat uruskan hidup kita dengan lebih baik. Kadang-kadang kita ni penat. Dia macam dekat suara yang viral tu kan. Awak, saya tahu awak penat. Saya tahu awak sakit. Saya tahu betapa periknya ujian yang awak lalui selama ni. Tengok air muka awak pun saya dah tahu betapa beratnya ujian yang awak lalui. Nampak? So sekarang kita kena ada rehat dan juga reward dalam hidup kita. Iaitu apa antaranya? Kita dah busy seharian, kita dah busy dengan kerja kita, kita dah busy dengan segala perkara. Kita restkan diri kita, reward diri kita. Kita cakap tahniah pada diri. Mungkin you nak shopping, you nak beli aiskrim, you nak beli something, beli. Nak berehat, nak makan, yang nak solat, nak mengaji, silakan. Yang nak tidur boleh, yang nak make a call dengan kawan awak, video call dengan kawan awak ke apa, boleh silakan, tak ada masalah. So inilah dia kawasan rehat dan reward diri kita selepas membuat sesuatu. Okay? Inilah dia. Kita bagi some kind of rehat pada diri kita. Kadang-kadang kita dah terlampau penat, cikgu. Hari-hari belajar sampai ke malam, bekerja siang dan malam. Mak ayah yang ada kat sini, cikgu-cikgu yang ada. Cikgu-cikgu tolonglah, ada masa luangkan me time untuk diri sendiri. You nak ber-DIY, nak buat decoration kat rumah ke, nak ada masa tenang daripada segala masalah ke, sebab mental health kita sangat penting zaman sekarang. Bila kita terlampau push diri kita setiap hari, bila you sampai fasa burn out. Burn out ni apa? CPU dekat laptop kalau dah panas, dia jadi lag. Kalau manusia, dia dah penat, dia dah sakit, migraine dah naik, dia jadi hilang kawalan, dia dah jadi lupa segala-galanya, dia dah tak nak buat apa dah. Itu yang akan hilang mood, hilang minat dan hilang perasaan kepada sesuatu. Terima kasih unit bimbingan dan konseling memenuhi harapan saya untuk bawa penceramah kita dalam sukan. Terima kasih Cikgu Narima. Thank you. Semoga Allah bagi rezeki yang banyak pada cikgu semua. InsyaAllah. Jadi adik-adik, itulah dia. Rehat dan juga reward yourself. Okay? Ini satu method yang saya bagi simple tapi valuable untuk anda semua. InsyaAllah kita ni memang boleh buat. I can do it. Buanglah huruf T tu. Supaya apa? T tu alasan tadi. Gunting tu tindakan. Kita buang T tu dia jadi I can do it. Kita ada T dia jadi I can't do it. So semua orang tulis I can do it. I-C-A-N-D-O-I-T. I can do it. Alright? Itu dia. Nanti saya nak minta siapa-siapa tolong pastekan link Telegram boleh kat situ. The best student punya Telegram. Supaya siapa yang nak masuk boleh join kat sana. Nanti ada session setiap hari Selasa.
Siapa nak masuk channel Telegram dan nak dengar motivasi dengan abang, reply nak dekat komen tu. So insyaAllah daripada abang, itu sahaja pesanan abang supaya anda menjadi orang yang hebat dan berjaya. Ingat, pedulikan mulut orang yang negatif, kita boleh berjaya insyaAllah. Bukan mulut orang yang jadikan kita miskin atau kaya. Doa dan kata-kata yang baik yang jadikan kita insan hebat dan berjaya insyaAllah. Silakan cikgu. Okay, nak tanya, kita nak buka slot soal jawab ke? Mungkin ambil satu dua kalau ada nak soal jawab. Sebab tadi boleh, awal boleh. Dia cantik kan? Okay, kepada penonton, murid-murid, ada tak soalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini nak diajukan kepada penceramah kita? Ada tak soalan? Cikgu ambil satu dua sebelum kita nak tamat dah ni. Tapi rasa macam tak puas pula kan? Jangan lupa isi link kehadiran dan penilaian seperti yang dah dikongsikan di ruangan komen. Sila bagi idea anda, jawab soalan. Okay, ada soalan tak? Nampak macam nak soalan belum keluar lagi. Okay, kalau ada satu, dua. Boleh-boleh ada soalan, silakan. Nanti kita jawab. Alhamdulillah cikgu. Macam mana cikgu sesi hari ni? Saya harap dapat memberi satu orang kata apa, impact lah kepada channel kita juga dan adik-adik yang join kan. Moga anda semua happy. Cikgu-cikgu semua. Okay. InsyaAllah nampak seronok lah murid-murid ni kan. Dalam kita santai-santai ni ada ilmu sebenarnya. Ada benda yang kita nak sampaikan kepada anak-anak murid. Okay, nampak macam tak ada soalan. Okay, jangan lupa. Okay, siapa yang dah isi link kehadiran? Boleh isi tak? Sebab tadi ada yang kata tak dapat nak isi. Cikgu tak pasti kenapa. Mungkin lihat pada email yang awak gunakan. Nak tanya soalan. Ha, Hayati berantai, ada nak tanya soalan apa-apa tak berkaitan dengan tadi dah diceritakan tentang alasan kan? Macam mana nak tingkatkan semangat, motivasi dalam diri ataupun semua dah faham ni? Silakan siapa yang nak bertanya. Boleh-boleh. Abang dah hantar dah dekat ruangan chatting ya. Sekejap eh. Okay, link Telegram ada. Okay, penilaian jangan lupa ya. Sebab penting untuk cikgu nak tambah baik lagi program. Nak tahu juga apa kehendak murid-murid ni. Untuk perkongsian lagi selepas ini. InsyaAllah jika ada permintaan kami akan bincangkan macam mana. Okay, ceramah dah lagi bang. Masa tamat dah. Baki Syazwani. Cikgu kenal ni. Siapa yang ada soalan tadi tu? Okey, bagaimana tu ada soalan tu? Oh, ni satu dulu. Okey. Macam mana nak sentiasa bersemangat? Ada dua soalan, kita pergi yang pertama. Macam mana nak sentiasa bersemangat? Mm-hmm. Yang okay. Kedua macam kedua pertama dululah kita jawab yang pertama. Alright. Macam mana nak sentiasa bersemangat? Kita kena baiki rutin kita. Contohnya rutin pertama adalah rutin pagi kita. Adik-adik semua ataupun cikgu-cikgu semualah. Bila bangun pagi, elakkan buat perkara ni. Iaitu yang pertama, terus buka handphone kita, tab kita atau laptop. Seawal pagi kita bangun subuh, kita bangun solat, kita bangun mandi ke apa, jangan terus pandang phone, jangan terus buka brightness yang kuat tu, buka-buka phone tu kan. Jangan tengok langsung phone dulu. Pergilah settle mandi, kepala dah lega daripada pening bangun tidur apa semua, baru tengok satu persatu handphone anda tu, tengok WhatsApp ke apa semua, barulah dekat situ baru tengok balik. Itu rutin pagi sebab apa? Tak nak ada negative vibe seawal pagi lagi yang masuk ke dalam kepala kita. Kadang-kadang kita buka-buka phone, contoh yang cikgu-cikgu ada tugasan daripada cikgu lah yang hantar. Ataupun ada komplain daripada pihak pentadbir tiba-tiba masuk. Ada hantarlah macam-macam. Kalau adik-adik, kadang-kadang kawan-kawan pula tiba-tiba hantar masalah kat awak. Hantar itu, hantar ini, banyak sangat chat masuk. Jangan buka dulu. Dah segar, dah basuh rambut, dah segar diri, dah solat, baru tengok. Itu rutin pertama untuk dapat pagi yang ceria dan bersemangat. Okay? Yang kedua adalah macam mana nak sentiasa bersemangat, kena ada masa untuk aktifkan diri awak. Bila kita dekat rumah ni kadang-kadang, bila dah duduk dekat dalam PDBR sahaja, kena take time atau curi masa, kalau boleh naik turun tangga rumah tu pergilah, nak buang sampah ke, nak saja-saja hirup udara segar kejap, naik balik ke, walaupun terpaksa pakai mask tu, semata-mata nak dapat berjalan. Sebab hidup kita kalau tak bergerak, memang kita akan lesu dekat rumah dan mengantuk. So nak dapatkan semangat, you kena make some movement.
Sebab tu kalau awak tengok abang berceramah, abang tak duduk diam kat sini. Sebab kalau boleh ni nak duduk dalam dewan dengan awak tau. Abang memang akan bergerak dalam dewan tu sampai atas stage, belakang, bergerak sana sini. So ni sebab ada ini je yang ada, so kena duduk depan ni. Sebaik kursi boleh goyang-goyang. So seronok sikit. Okay, so nak bersemangat, you kena bersemangat. Dan pekerja, kalau bekerja dari rumah, nak bersemangat, pakailah pakaian yang boleh jadikan you semangat. Saya paling tidak saya pakai baju program saya sendiri bila saya nak buat work from home, atau saya akan pakai topi juga menandakan bekerja. So adik-adik yang dekat rumah, pakailah pakaian yang kemas juga semasa nak PDPR, semasa yang nak buat kerja dari rumah untuk ada semangat. Kalau awak pakai pun main-main kan, so memang semangat nak buat kerja tu tak ada, confirm. Tengok-tengok saya hari ni semangat ni, kuning, siap kot. Yang penting belah atas, yang bawah tu nak kain batik ke, seluar tak kisah dah. Ambil aura semangat ni juga ni kat sini ni. Betul? So itu yang paling penting, okay. Link Telegram, Cikgu Syuhada boleh tak copy yang saya bagi kat Cikgu tu? Sebab bagi dekat saya, ni, bagi dekat WhatsApp nanti saya copy. Kejap. Saya hantar, dia tak lepas kat sini sekejap. Okay, baik. Saya dah hantar. Okay. Kita naikkan soalan yang seterusnya. Kita nak pergi laju. Ada lagi soalan? Ada. Macam mana? Ini mana? Engage dengan lubang alasan, ada banyak kerja. Okey. Ni soalan. Okey cikgu, saya dah hantar dah kat cikgu. Okey, baik. Alright. Tada. Okey. Bismillah. Macam mana nak kontrol anak dengan gadget sedangkan diorang buat alasan ada banyak kerja sekolah perlu siapkan sedangkan itu hanya helah sahaja. Okey. Mak ayah, sebenarnya kan, kalau kita masuk ke dalam Google Play Store, kita ada satu apps ni. Apps ni namanya, tulis je parent controller ataupun controller for parent ataupun parent kids. Macam itulah safety. Kalau tulis perkataan parent, apps ni akan keluar. You install dekat handphone you, dekat handphone anak, jadikan sebagai satu tracking. Kita boleh track semua page dia masuk, semua benda yang dia masuk, semua benda dia buka, kerja apa dia buat. Tapi jangan pernah tunjuk anak-anak lah apps tu. Buat senyap-senyap, letak dalam folder. Itu satu contoh kalau kata nak siasat. Nombor dua, suruh dia tunjuk kerja apa yang ada. Mak bapak jangan terpengaruh dengan anak-anak kata itu handphone dia, kita tak boleh sentuh. Sebab daripada handphone lah mak bapak kena jaga. Sebab takut mereka terlibat dengan benda lain, kita tak tahu. So, minta dia tunjuk mana kerja yang banyak. Mana kerja yang banyak sangat tu, buktikan dekat mama. Cakap macam tu. Dan dekat situ melatih dia yang kita ni tegas. Kita bukan jenis mudah kena tipu. Mak ayah kalau daripada sekarang, jangan tunjuk seperangai sifat mudah tertipu, mudah terpengaruh dengan anak. Anak baru menyek sikit, kita dah terpengaruh. So memang kita ada sifat simpati. Tapi jangan nampakkan mudah tertipu tu cepat sangat, sebab mereka ni kadang-kadang lebih advance daripada kita. Bukan sangka buruk, tapi kalau yang banyak-banyak alasan ni, bahaya, kena take care sikit. Paling tidak check handphone tu betul ke kerja kat dalam tu. So bila kita dah tahu bukan kerja, mereka dah tak boleh bagi helah lah. Dan adik-adik yang mempesan kat sini, satu benda tau. Zaman sekarang awak nak buat dosa dengan bapa awak senang je. Awak tak ada kelas online, awak kata ada, awak buka YouTube cukup dapat dosa lah. Itu je nak bagi tahu. Awak tak ada kelas online, awak nak tengok phone, awak kata ada kelas, cukup dapat dosa dah. Kalau nak tengok YouTube, bagi tahu je kat mak, mak kelas tak ada mak. Pukul 3 baru kelas. Pukul 2 ni Along nak tengok YouTube kejap je mak. Janji. Kelas tak Along masuk. Yes. That's one is better walaupun you kena marah. Daripada you tipu, you tak kena marah kat dunia. Dekat akhirat you kena marah. So ingat zaman sekarang nak buat dosa secara online sangat senang. Dekat sini you mencarut dekat komen pun dah settle, dapat dah. You kutuk kawan dekat komen pun dah dapat dah. So jaga, zaman sekarang nak dapat dosa online tu sangat-sangat mudah. So saya harap membantulah kepada Puan Rahana kita. Dan Puan Rahana boleh follow sifu saya. Nama dia Muhammad bin Mohsin ataupun nama pendek dia Cik Mat. Cari di Facebook. Cik Mat selalu kongsi tips parenting. Bagaimana seorang mak bapak zaman sekarang nak handle anak-anak. Dan Cik Mat lebih berpengalaman sebab Cik Mat dah ada 6 orang anak, tuan-tuan dan puan-puan. Syarik kahwin pun mula. So boleh rujuk Cik Mat sebab Cik Mat ada teknik-tekniknya dekat Facebook dia, insyaAllah. Okay? So itu je cikgu, insyaAllah.
Okay, tu jangan ada ada. Dah dapat cikgu link tadi kan? Link. Ada ada tu. Jom join the best student channel tu. Okay, ada link. Okay, saya semua satu dia lah ni. Soalan ni, yang last ni, apa yang perlu kita buat boleh, kalau boleh. Kalau ada orang yang hate benda yang kita suka, kalau ada orang yang benci benda yang kita suka. Ni ha, nampak perlu dibantu ni, Abang Syaril. Faham. Faham. Ni selalunya minat-minat lah ni. Minat kepada mungkin minat dia kepada game, minat dia kepada video ke kan. Tak apa, kita ambil secara universal benda kita minat tapi orang tak suka. First kali, kita suka benda tu. Orang tak suka, kita kena tengok orang tu siapa. Kalau kawan kita tak suka, biasalah kawan-kawan ni dia suka berfight dengan kita. Kalau itu adalah keluarga, kita suka, keluarga kata tak suka, tapi keluarga tak halang pun kita buat. So kerja you hanyalah buktikan benda tu ada manfaat untuk hidup you dan benda tu mampu mengelakkan you buat perkara yang sia-sia. Contoh, awak suka main game tapi awak masih belajar, tapi awak main game awak, ataupun awak buat edit video, awak jadi pelukis ke, lukis komik ke, mak bapak tak suka ni tapi awak buat benda tu, awak membuktikan awak jadi anak yang solat, anak yang baik, anak yang tak kurang hajar, anak yang tak mencarut, nampak? Dari situ mak bapak akan mula suka apa yang awak buat. Dulu dek, abang ni berceramah tau. Dulu family abang tak menyokong abang menjadi berceramah. Sebab dulu mereka katakan kerja kerajaan lagi bagus. Tapi abang membuktikan dengan abang berceramah, abang mampu buat something. So akhirnya family sokong abang. Betul cikgu? Ha. Dulu pun abang pernah lalui. Ini benda baik dek abang buat, orang tak setuju. Mak abang sendiri tau. Tapi akhirnya benda tu mak abang terima. Because apa? I prove to my parent, this thing can come up with something positive to my life. Okay? So Amsha jangan risau. Just do the best, apa yang Amsha minat, buktikan benda tu baik, benda tu bermanfaat untuk Amsha. Alright? InsyaAllah. Okay. Macam mana Abang Syaril? Okay? Alhamdulillah. Sangat-sangat best ni orang diorang ni. Kalau tengok soalan ni macam baru keluar soalan-soalan ni. Mana-mana kalau ada benda penting tak apa, letak tadi, je. Tadi ada saya nampak macam mana nak bagi, ada soalan tadi, bagi ibu bapa faham perasaan kita. Ni seorang anak ni nak bagi parent faham perasaan dia. Okay, saya tengok tadi. Sini ada seorang tanya, macam mana nak bagi ayah tak salahkan cikgu kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bermoral. Dengar soalan ni cikgu. Macam mana nak bagi mak ayah tak salahkan cikgu kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bermoral. Ini menandakan Kristina ni dia sayang cikgu dia. Dia tersalah langkah, tapi jangan bagi mak bapak salahkan cikgu. Macam, kau ni cikgu, kau ni ajar apa kau ni? Haa, dia macam tu. Kau ni belajar apa ni? Cikgu ajar apa ni? Apa cikgu zaman sekarang? Okay, tu satu. Satu lagi macam mana nak faham perasaan, nak bagi mak bapak faham perasaan kita. Okay, dua soalan ni bersangkut paut adik-adik. Yang pertama abang jawab yang ni dulu. Mak ayah tak salahkan cikgu ni sebenarnya adik-adik. Benda ni, elok mak ayah awak dengar. Dia satu je, kalau mak ayah awak pernah bersekolah, dia sayang cikgu dia, tu je. So kita kena faham satu perkara lah. Kadang-kadang mak ayah ni, macam mana dulu dia treat cikgu-cikgu dia dekat sekolah, macam itulah dia akan treat cikgu-cikgu di zaman sekarang. Kalau dulu mak ayah tu adalah seorang yang sayang cikgu-cikgu zaman sekolah dia, so zaman sekarang dia faham apa yang anak dia buat, kesalahan yang anak dia buat, it's not about teacher's problem. But sometimes kadang-kadang anak dia tak dapat adapt atau tak dapat apply lagi benda tu. Hidayah belum sampai dalam bahasa Islamnya. Okay? Jadi macam mana nak bagi mak ayah tak salahkan cikgu kita? Kalau dia sebut salah cikgu, awak jangan melawan, tu je. Kalau awak melawan, dia lagi akan kata, bah ni cikgu kau ajar menjawab. Tak pasal-pasal pula kan. So apa yang awak kena buat, biar je mak bapak awak nak cakap apa. Awak tu kalau awak ada salah, awak minta maaf terus dengan parent, tu je. Sebelum mereka assume orang lain bersalah, awak mengaku kesalahan, cakap je, ini memang salah saya, saya yang cuai. Contoh, it's better untuk mengaku daripada orang assume macam-macam kan. Dan nak bagi parent faham perasaan kita ni, kita jangan pendam. You guys, macam orang lapar lapar, kalau kita just fikir lapar, sampai ke subuh, sampai ke esok kita tak makan. But kalau kita lapar dan kita cari makanan, baru kita dapat kenyangkan perut. Macam mana seorang anak,
dia nak buktikan kepada mak bapak dia yang dia ada something, benda yang dia nak sampaikan. Lapar sampai ke subuh, sampai ke esok kita nak cikgu makan. Suara saya double ke? Kita lapar dan kita cari makanan, baru kita dapat kenyangkan perut. Okey, okay, tak sekarang? Alright, okay. Okay dah. Okay, so kita kena tunjuk ataupun cerita. Kalau you guys rasa you guys penat sangat hari tu, kena bagi tahu. Inilah orang kata jangan pendam. Bila kita pendam, mak bapak kita bukan ahli nujum. Kalau mak bapak tu jenis orang-orang yang pandai tengok anak, dah tahu dah ni, ni ada masalah ni, tak apa. Ni jenis mak bapak gamble yang macam memang street, memang garang. Tengok kau munyuk je, kau apa hal? Senyumlah sikit, tak bersyukur dengan rezeki yang ada. Ada eh? Ada berlaku macam ni. So awak kena bagi tahulah, mak, saya minta maaf tau. Tapi hari ni saya penat sangat, saya kena rehat. Saya tak boleh belajar dah hari ni, contoh. Merayu dengan cara yang baik. Sebab by the end of the day, adik-adik, kita ni sebagai anak nak kena jaga juga percakapan kita. Even mak bapak tengah bercakap kasar dengan kita pun, kita sebagai anak ni lah yang kita kena buktikan pendidikan kita zaman sekarang menjadikan kita beradab. So kat situ kita kena jawab dengan keadaan yang baik, okay? Awak jangan stress-stress, awak relax dan fikirlah yang mana everything is gonna be okay. Dan awak boleh fahamkan mak bapak awak. First kali, banyakkan berdoa. Doakan mak bapak kita. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku. Kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Doakan, cari doa ibu bapa, sentiasa doa supaya mereka lembut hati. Okay, ya. Air yang panas pun boleh sejuk. Ini kan pula mak bapak yang melahirkan kita, yang suka kita lahir ke dunia sebagai anak dia. Okay, insyaAllah. Betul, Abang Syarif. Terima kasih banyak-banyak. Saya suka. Pengakhiran kita itu diakhiri dengan doa. Sebenarnya dalam situasi yang sekarang ini kan, saya pun nak ajak anak murid, kita kena saling mendoakan. Selalu mak ayah doakan anak. Anak-anak juga perlu doakan. Doakan guru-guru, doakan seluruh orang sekeliling kita ni juga, kita kena doa. Kadang kita selalu menyalahkan orang kan. Kenapa jadi macam ni, kenapa tak macam ni. Kalau tak jadi macam tu, jalan yang terakhir yang kita boleh buat, kita sama-sama mendoakan. Okey. Baik, jam pun dah menunjukkan pukul 4:17 dah. Dah melebihi waktu. Okey, cikgu rasa cukup dahulu untuk perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah. Jangan lupa isi link kehadiran dan penilaian. Okey. Kalau anda isi tu, terima kasih cikgu ucapkan. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, ya, bolehlah ya. Kalau Abang Syarif pun dia sudi lagi nak bersama-sama dalam program ini. Ada rahsia kehandsomen Abang Syarif tak boleh kongsi ni. Tak boleh kongsi. Cikgu, peace sikit. Satu, dua, tiga. Alright. Apa tips kehandsomen? Tak boleh kongsi kan? Nanti hilang lah handsome pergi kat dia. Okay, baik. Kongsi ke? Okay, baik. InsyaAllah. Weh, tak ada, ya Allah. Tak ada tip. Apa tip handsome lah? Rahsia handsome, jaga iman dan akhlak. Itu sebenarnya. InsyaAllah. Amin. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Abang Syarif dan timnya. Mungkin ada tim di belakangnya juga tu. Okay. Terima kasih kepada pentadbiran dan guru-guru dari SMK dan Serta Seon atas sokongan untuk kami menjayakan program hari ini. Wake up call. 30 minit tambah 30 minit. Suka hati kami dah buat program macam ni. Okay. Dan teristimewa. Terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua murid-murid dan mungkin guru-guru, ibu bapa yang menonton sehingga akhir ini. Okay? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih rakan-rakan di belakang stage, Cikgu Fazal, Cikgu Faridah tadi. Cikgu rasa itu sahaja. Jaga diri untuk semua sekali. Okay? Jangan lupa kita doakan sesama kita. Take care. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bye-bye semua. Okay, bye-bye. Kita tamatkan stream.